TV KPM. Dinosaur tu dah pupus. Tak ada, cikgu. Dinosaur tu kejar. Ini bukan cobaan. Mira, ni mesti Mira bermimpi di siang hari ni. Mimpi? Ya. Tak, cikgu. Ini bukan mimpi. Ini betul-betul. Tadi dinosaur kejar, cikgu. Bukan cobaan? Bukan cobaan. Oh. Saya bermimpi ke? Tapi memang dinosaur tu dah pupus, Mira. Percaya. Wake up. Maksudnya saya mimpi? Ya. Oh, ya ke? Itu mimpi tentang dinosaur, tapi yang kita sedang lakukan sekarang ini bukan mimpi. Ini betul-betul. Ya, betul. Seperti biasa, kita bersiaran secara langsung dari jam 2 petang hingga ke 3 petang. Kalau nak tahu siapa cikgu ni kan? Cikgu nak ajar subjek apa pasal dinosaur pula? Jadi kalau nak tahu siapakah beliau, ayo kita saksikan terlebih dahulu profil guru. Salam sejahtera semua. Seperti biasa, anda sedang menonton Mahir di Didik TV KPM. Saya Mira Nazir dan bersama dengan saya Cikgu Suwaiba atau lebih mesra disapa Cikgu Su. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam Mira. Dah bertenang ya, tak ada kena kejar dengan dinosaur. Takut lagi ni. Okey Cikgu, sebelum kita mulakan kelas kita pada petang ni, saya persilakan Cikgu untuk sanitasi tangan terlebih dahulu. Saya dulu ya. Ya, kemudian saya pula. Okey. Bila kita sudah sanitasi tangan, kita boleh buka pelitup muka dan simpankan di dalam sampul pelitup muka atau jika tiada tak mengapa, kita boleh lipat dia ke dalam dan kita boleh simpankan di dalam poket. Baik. Cikgu Suwaiba. Ya, ya. Hari ini kita nak belajar subjek sains dan juga pendidikan moral di mana topiknya ialah pemeliharaan dan pemuliharaan. Okey, betul tu Mira. Betul. Ya, ya, ya. Satu tajuk tentang sains hayat. Sains hayat. Ya. Tapi kenapa pula dengan dinosaur tadi tu cikgu? Dia ada kaitannya Mira. Hmm. Sebab hari ini dalam tajuk pemeliharaan dan pemuliharaan, kita akan hasil pembelajarannya ialah banyak ya subtopik di dalamnya di mana merangkumi satu murid dapat menyatakan haiwan-haiwan contoh haiwan yang telah pupus dan haiwan-haiwan dan tumbuhan yang diancam kepupusan. Di samping itu, murid juga dapat menjelaskan ya apakah faktor yang menyebabkan ancaman kepada haiwan dan tumbuhan ini. Di samping itu, di samping itu, kita juga akan menjana idea apakah cara-cara dan usaha-usaha ke arah pemeliharaan dan pemuliharaan haiwan dan tumbuhan. Wah, itu kita punya objektif. Tapi jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Sebab kita sisipkan dengan pendidikan moral. Jadi, murid-murid, kita akan menerangkan cara-cara kita mengasihi haiwan dan tumbuhan dan juga kepentingan haiwan dan tumbuhan serta alam ini
ini untuk kesejahteraan negara. Okey. Tak lupa. Tak lupa lagi. Tak lupa lagi. Dah habis. Ada lagi. Tak lupa lagi. Okey. Okey. Dan itu merupakan kita punya objektif. Oh, ada banyak juga objektif. Banyak. Jadi ya, banyak ni. Perjalanannya jauh lagi ni. Ya, betul tu. Dan yang saya suka itu kita nak tahu sebenarnya apakah kesan yang menyebabkan akan berlakunya kepupusan tu kan cikgu? Ya. Yang cikgu sebut tadi antara dalam objektif kita. Kalau kita sebut yang dinosaur tadi ada kaitan dengan mimpi tadi. Saya dah bagi tahu tadi dinosaur telah pupus. Kalau fahaman Mira lah, apa maksudnya pupus ni? Pupus tu pada saya mungkin dia dah tak ada lagi dah. Bijak. Bumi ni betul. Betul. Maknanya kepupusan ni dah lenyap. Dah tak ada lagi hidupan itu di muka bumi ini. Jadi untuk mengetahui selanjutnya contoh-contoh haiwan dan tumbuhan yang telah pupus, kita referlah kepada slide kita. Jadi inilah maksud kepupusan haiwan yang sebenarnya, iaitu apa dia Mira? Haiwan yang sudah lenyap dan tiada lagi di bumi ini. Ya, tapi macam mana kita tahu bahawa wujudnya haiwan haiwan-haiwan yang ni sebelum ni? Kan cikgu macam mana dinosaur tu sebenarnya betul-betul wujud? Kita tak nampak dia. Tak nampak sebab kita tak nampak sekarang kan. Okey, jadi kita tahu ada penyelidikan sebelum ini, penemuan fosil dan fakta-fakta sejarah yang kita boleh rujuk. Okey, jadi inilah dia senarai haiwan-haiwan yang telah pupus yang kita tak dapat lihat lagi. Yang tadi itu dinosaur T-Rex dari keluarga T-Rex. Jadi hampir keseluruhan keluarga dinosaur tu zaman Jurassic Park apa semua tu dah pupus, dah tak ada lagi. Okey, kemudian burung dodo. Burung dodo ni terdapat di kepulauan Mauritius. Okey, sebenarnya Mira, burung ni dia tak boleh terbang. Dia jinak, tetapi dia diburu, dimakanlah ya. Itu dia sebab dia pupus. Kemudian kuangga. Tengok, unik tak? Unik. Kalau Mira tengok badan dia macam mana? Dia macam ada campuran kuda belang, tapi belakang tu macam kuda biasa pula. Ya, memang gabungan dia. Pelik kan? Unik. Tetapi sayangnya kita dah tak boleh lihat lagi. Okey, baik. Seterusnya ialah memot. Memot ni adalah gajah lah. Dari segi gajah. Dari segi gajah pula. Rupanya macam gajah tetapi lebih apa? Bulunya lebih tebal, panjang dan gadingnya adalah lebih panjang. Okey, seterusnya harimau bertaring lengkung dan ikan lomba. Ada lagi Mira, kita tengok. Okey, seterusnya burung merpati penumpang. Burung ini sebenarnya dibunuh dan diberi makan oleh orang-orang Eropah dulu kepada penduduk yang kata miskin, orang-orang taraf rendah. Okey, kemudian harimau Tasmania dan harimau Jawa. Kalau yang harimau ni dia pupus ni tak lama, macam 30 tahun, 40 tahun ke belakang ini saja. Okey, dan next ialah panjang lebar ni. Singa laut Jepun. Okey, seterusnya apa Mira? Burung. Dan seterusnya kita dah ada tumbuhan pula. Tumbuhan pula. Pokok zaitun. Ada pokok zaitun dan ada apa? Koksonia. Yang ini pun memang kita tak boleh itu lagi lah. Okey, dan ciumpora. Okey, bukan itu saja. Ini ekstra lah dalam buku teks tak ada. Tapi sebab kita mengkaji lagi. Okey, next. Kita tengok. Mungkin ada lagi tumbuhan. Okey. Mira tengok ada gambar saya tu. Okey, ini lawatan saya ke Museum Geologi di Negeri Perak dan kita boleh tengok ada spesies tumbuhan ni yang dah pupus. Kalau apa ni, Acinodia ni, dia memang asalnya dari Malaysia. Okey. Dari Malaysia tapi dah pupus. Alasanya. Dan dah bertukar menjadi batu. Kita ingat si tanggang je. Tumbuhan pun tukar jadi batu juga. Batu. Ini sebab dia peruputan dan proses-proses dia tindak balas dengan silika apa semua tu, dia dah bertukar menjadi batu. Batu. Alasanya tak sempat nak tengok macam mana tumbuhan ni. Kan, tapi bolehlah kita melawat ni untuk apa dia? Untuk sebagai pengetahuan tambahan. Untuk tambah lagi ilmu pengetahuan kita. Okey, cikgu. Kita berhenti berehat dulu, cikgu. Okey, boleh? Penat pula tadi kena kejar dengan dinosaur walaupun ada mimpi. Betul lah. Berhenti berehat seketika. Kita kembali selepas ini hanya di Mahi.
siapalah cikgu ni? Macam-macam kerja sekolah kena buat. Modul lah, Google Meet lah, experiment pun ada. Ih, bukanlah cikgu ni. Kenapa ni, Mia? Nampak macam stres je. Boleh saya bantu? Ish, tak sukalah. Awak tengoklah ni. Macam-macam kerja sekolah kena buat. Lah, awak ni tak baik cakap macam tu. Sejak negara dilanda bencana virus COVID-19, pelbagai usaha yang cikgu lakukan untuk kita dapat belajar secara berterusan. Betul kata awak. Kesian cikgu. Ini semua untuk kebaikan kita. Mia, awak tahu tak apa persamaan matahari dengan cikgu? Apa ya? Matahari menyinari dunia. Cikgu menyinari dunia kita. Terima kasih, cikgu. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Mahir. Sedikit info yang Mira nak sampaikan kepada anda yang berada di rumah. Terutama sekali kepada adik-adik ataupun murid yang berusia 8 hingga 15 tahun. Sekarang ni KPM ada mengadakan satu ujian pencarian murid pintar dan juga berbakat. Kepada anda yang berminat untuk menyertai, boleh sahaja pergi ke laman web moe.gov.my untuk anda print borang penyertaan. Baik, tadi satu video lakonan yang sangat indah daripada adik ataupun murid yang bernama Iman Erdia berlakon sebenarnya dengan Hari Guru kan cikgu. Macam kita tahu negara kita baru sambut Hari Guru pada 16 Mei beberapa hari yang lalu. Tak terlambat untuk saya ucapkan selamat Hari Guru kepada terima cikgu. Terima kasih Mira. Sama-sama. Bagaimana sambutan Hari Guru cikgu? Sebab PKP kan. Sambut dalam sederhana. Dalam sederhana saja. Dapat WhatsApp je lah cikgu. Ya betul. Okey, tak lupa juga kami di studio pun ada menerima beberapa kad sambutan Hari Guru, kad selamat Hari Guru daripada murid-murid dari seluruh Malaysia. Dan ini antara kad yang kami terima, iaitu selamat Hari Guru. Terima kasih cikgu kerana telah memberi tunjuk ajar kepada kami. Jasamu tidak akan kami lupakan. Hashtag terima kasih cikgu. Ini daripada pertandingan reka cipta kad ucapan Hari Guru. Namanya ialah Airil Ashraf bin Arifin, tingkatan 4 Tirmizi SMK Kompleks Seberang Takir Terengganu. Terima kasih kepada murid ini. Dan tak lupa juga, kita pun ada dapat juga kad secara online ataupun dalam talian. Mari kita saksikan kad tersebut. Mesti cantik. Wah, itu dia. Kreatif murid-murid semua ya. Sangat kreatif. Saya nampak ada muka muridnya di situ. Dan pengirimnya ialah adik Muhammad Irfan. Terima kasih, Muhammad Irfan. Ini bukan Irfan yang khus Mahir. Bukan. Ini yang kecil, Irfan yang kecil. Okey, apapun semoga murid-murid ataupun adik-adik yang mengirimkan kad ini dapat menjadi murid yang cemerlang dan berjaya. Ya, insya-Allah. Kita doakan apa sahaja yang anda lakukan. Baik cikgu, tadi kita dah kena pasti haiwan dan juga tumbuhan yang dah pupus. Dah pupus, tak boleh tengok lagi. Jadi kita sekarang ni kan kita dapat juga tengok haiwan-haiwan yang banyak lagi, contohnya di zoo apa. Tapi sebenarnya Mira, haiwan-haiwan ni terutamanya haiwan liar dan tumbuhan liar ini mempunyai ancaman, mengalami ancaman kepupusan juga. Sayang kalau kita tengok, kalau kita tak ambil usaha-usaha untuk menyelamatkan hidupan ini, mungkin suatu hari ini jadi kisah macam dinosaur, macam mammoth tadi lah. Tak boleh tengok. Mungkin anak-anak cucu kita dah tak boleh tengok lagi haiwan-haiwan ini. Betul tu. Okey. Jadi untuk mengetahui apakah contoh-contoh haiwan dan tumbuhan yang diancam kepupusan, mari kita saksikan video ini. Mari. Thank you.
Baik, itu dia. Alah, sedihnya. Ya, tengok sedih. Panda pun maksudnya diancam kepupusan, cikgu. Ya, makna senarai semua yang kita lihat tu dah diancam kepupusan. Mira tahu, saya pergi sendiri ada beberapa tempat. Ya. Contohnya macam Tenggiling tadi. Tenggiling ini diancam kepupusan. Dan yang saya pegang tu adalah baby. Berumur setahun. Nama dia Kosmas. Bersempena dengan nama pegawai itu. Macam orang hutan pun dijangka kalau tak ada apa-apa usaha dalam 10 atau hingga 15 tahun lagi akan pupus. Jadi kita perlulah ada kesedaran. Betul? Kan. Kita kena ada kasih sayang pada haiwan ini sebab mereka juga adalah hidupan di muka bumi ini. Dan dia banyak sumbangan kepada kehidupan manusia sebenarnya. Betul tu. Dan sebenarnya tak lengkap juga kehidupan kita kalau tanpa ada haiwan-haiwan dan juga makhluk lain. Sebab atas muka bumi ini bukan hanya manusia sahaja, kan? Betul, betul. Sama-sama banyak. Walau sekecil-kecil haiwan, kan? Jangan menganiaya. Betul tu, cikgu. Jadi, Mira, kita tadi kita sudah tahu tentang senarai-senarai haiwan yang telah pupus. Okey, kemudian kita juga telah pelajari tentang haiwan yang diancam kepupusan. Jadi, mari kita buat projek. Okey, projek apa, cikgu? Projek kita buat projek taman haiwan lah. Okey. Jadi, saya dah bawa itu contoh model-model haiwan dan saya pun ada, Mira. Okey. Jadi, kalau itu murid bolehlah merealisasikan apa pelajaran kita ni dalam bentuk projek membina taman haiwan. Projek membina taman haiwan, cikgu. Jadi, ikut kreativiti masing-masing lah. Ini kotak, kita ambil kotak terpakai dan letaklah rumput-rumput di sini. Okey, baik. Bolehlah kita bina sekarang. Boleh ke, cikgu? Boleh. Okay, mari. Yang Mira punya ada pagar cantik sikit tu. Okey. Cikgu punya? Okey. Saya tak adalah. Saya kosong saja. Lain sikitlah, kan? Okey. Singa kat sini. Ikut kreativiti sebab kita nak melahirkan taman idaman kita lah. Yang apa kita nak tengok. Di sini ada sumber air. Saya letak juga di sini. Boleh tambah inilah, Mira. Saya letak juga. Ada batuan di sini. Batuan mana, cikgu? Wah, okey, ada batu. Tapi kalau di rumah kan, Mira, kita boleh guna gam tu, kan? Gam yang lekat untuk lekat semua ni lah. Tapi sini kita tunjuk secara ringkas sajalah macam mana kita menyusun itu bahan-bahan untuk menjadikan taman. Dan bahan-bahannya pun mudah saja untuk didapati, kan, cikgu? Ya, ya. Ini kita ambil anak cucu kita bawa ke sini. Macam singa ni, kalau kita dapati, kan, banyak macam haiwan yang berbadan besar, Mira, yang hampir di hampir pupus ni. Betul tu. Macam harimau bintang. Saya ada haiwan sama tak dengan saya? Saya ada sama. Ini harimau kumbang. Harimau kumbang. Okey, saya ada gajah. Gajah ni kadang-kadang individu tak bertanggungjawab, kan? Masuk hutan secara haram. Tembak. Dia tak boleh nak bawa gajah tu keluar. So, dia orang bunuh dan ambil sebahagian saja dan biarkan bangkai macam tu. Allah. Sedihlah cerita pasal haiwan ni, kan? Itu merupakan pihak yang tidak bertanggungjawab, kan? Ya. Okey. Kemudian macam orang hutan pun, kan? Ini serigala pun hampir pupus. Okey. Dan cikgu, bila cikgu kata tadi tu ada pihak yang tidak bertanggungjawab masuk ke dalam hutan memburu haiwan-haiwan ni, kan? Semata-mata nak ambil gadingnya, nak ambil kulitnya dan sebagainya. Biarkan dia mati begitu saja. Mungkin ada langkah yang terbaik yang cikgu rasakan yang kita sama-sama boleh lakukan. Ya, itu nanti kita akan bincang di segmen seterusnya lah. Okey. Jadi yang penting kena rasa kasih sayang, jangan menganiaya haiwan. Manusia apatah lagi, kan, Mira? Betul, kan? Okey. Macam haiwan ni pupus macam badak Sumatera, kan? Dia salah satunya sebab musim mengawan dia terlalu singkat, 2 minggu saja. Jadi maknanya apabila mereka tinggal dalam hutan, masa untuk mereka berjumpa pasangan tu sangat singkat. Sangat terhad, kan? Lepas tu dah habis musim mengawan, dah tak boleh meneruskan kemandirian spesies lah. Itu adalah salah satulah daripada salah satu punca, kan?
dan kita pun kena sama-samalah apa mainkan peranan kita untuk memelihara dan betul, juga memelihara betul spesies ini. Sebab saya kalau saya pergi melancong, saya suka pergi melawat bahagian yang ada haiwan, ada tumbuhan kan. Di samping dapat menenangkan hati kita, boleh menyokong ekor pelancongan macam di zoo ke. Betul. Pusat-pusat konservasi. Cuma sekarang sebab kita dalam keadaan yang agak tidak membenarkan kita untuk pergi melawat tempat-tempat sedemikian. Jadi bukan kita saja yang terkesan kan. Tapi saya yakin yang pihak kerajaan kita sendiri pun mainkan peranan yang sangat besar. Betul. Dalam menjaga mereka ini. Terutama sekali di kala pandemik ini. Baik cikgu, ini kita punya taman hidupan. Taman hidupan saya tengok haiwan ini bersusun-susun macam ni kan. Nasib baik tak ada yang makan, yang makan ni. Tak apalah. Apa itu yang kita imaginkan, maknanya ada banyak hidupan-hidupan liar ni di dalam hutan, terutama di Malaysia ni. Betul tu. Okey cikgu, bagaimana pula kalau kita nak tengok yang dah siap punya? Sebab sebelum datang sini saya dah minta murid memberi tugasan kepada murid-murid dan ada murid yang telah menyiapkan taman mengikut kreativiti masing-masing. Wah, mana tu cikgu nak tengok boleh? Boleh. Ni dia. Ini disebut namanya sebagai Taman Kepupusan. Okey, ini anak murid cikgu sendiri buat. Cikgu yang buat. Okey, ni Taman Kepupusan maknanya dia adalah maklumat yang diperolehi mana haiwan-haiwan yang telah pupus. Yang kita tadi haiwan yang diancam kepupusan. Yang dah pupus tu memang dah pupus. Yang ini yang kita nak selamatkan. Betul. Yang ini saya tengok dinosaur tu pun seronok tu mandi dalam kolam air tu kan. Okey cikgu, bila cikgu kata tentang Taman Kepupusan ni, ada juga satu video yang cikgu sediakan untuk saya dan juga murid-murid di rumah. Jadi ayo kita saksikan video tersebut. Okey. Hai, saya Nur Umairah binti Undani dari kelas 6 Al-Farabi, Sekolah Kebangsaan Kampung Pasir Putih, Ipoh Perak. Hari ini, saya nak buat drama yang bertajuk Taman Kepupusan. Mari kita lihat bahan-bahan kita yang ada. Cantiknya Taman Kepupusan. Hasil projek daripada murid Umairah. Umairah, adik Umairah. Inilah ni adik Umairah buat ni. Ya. Berat juga ni sebab ada batu. Jadi di sini ada dinosaur dan juga haiwan-haiwan yang telah pupuslah. Maknanya murid itu dia mentafsirkan maklumat dalam bentuk tugasan projek. Maksudnya dia dapat kena pastilah yang mana satu pupus, yang diancam kepupusan. Betul. Wah, hebat. Okay. Tahniah adik Umairah, cantik tamanya. Mira, ya, kita macam dah penat kan? Penat tak? Cikgu dah penat ke? Alah, baru je mula cikgu. Bukan. Sebenarnya saya nak ajak Mira exercise sikit. Oh, nak exercise? Jom kita nyanyi. Nak. Oh, nak menyanyi. Boleh, musim cikgu raya lagi kan? Kita pasang muzik hari raya. Tapi kita tukar seni kata kepada topik yang kita belajar pada hari ini. Boleh. Mari. Mana muziknya? Nyanyi sama-sama Mira. Kalau boleh menari juga. Okey, yang di rumah pun sama juga. Mari kita dengarkan. Selamat alam raya. Hey.
Selamat, selamat malam raya. Wah, betul tu cikgu. Lagi cikgu? Lagi, menari dulu. Okey, kita sambung pembelajaran kita pada segmen akan datang. Wow. Sayangi haiwan. Yeay. Tiap akar ilmu miliknya. Pelita dan lampu segala untuk manusia sebelum jadi dewasa. Dialah ibu, dialah bapa, juga sahabat. Alur kesetiaan mengalirkan nasihat. Pemimpin yang ditauliahkan segala umat. 1,000 tahun katanya menjadi hikmat. Usman Awang, 1979, Guru. Kami daripada editorial di TV KPM ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kita dia mahir. Cikgu, mungkin cikgu boleh terangkan sikit kepada saya dan juga adik-adik di rumah. Okay. Faktor yang menyebabkan haiwan-haiwan ini semua diancam kepupusan. Jadi apa yang menyebabkan sebenarnya ancaman populasi haiwan dan tumbuhan ini menjadi semakin berkurangan? Okey, salah satu daripadanya ialah pemburuan secara haram terhadap haiwan-haiwan ini seperti gajah, harimau. Ya, jadi orang yang tak bertanggungjawab ni mereka memburu untuk mendapatkan daging, kulit, gading apa semua. Ya. Betul. Jadi ini salah satu dan macam kita selalu tengok macam contohnya tenggiling. Ada berita-berita tentang apa dia orang yang tak bertanggungjawab ni mengeksport tenggiling negara kita ke luar negara. Okey. Ini salah satu daripadanya. Yang kedua ialah penerokaan hutan. Okey, penerokaan hutan ni maknanya hutan kita ni banyak kategori, Mira. Ada yang produktif yang boleh diterokai tetapi secara terancang. Tetapi ada yang digazetkan sebagai hutan simpan tu tak boleh. Betul. Jadi maknanya ada golongan yang tak bertanggungjawab membuat pembalakan secara haram. Penerokaan hutan ini juga disebabkan pembangunan. Contohnya pembinaan jalan raya untuk apa dia membuka kawasan-kawasan pertanian. Jadi apabila hutan diteroka, tentulah habitat haiwan ni akan musnah. Betul. Mana nak tinggal lagi, mana nak dapat makanan lagi kan haiwan-haiwan tersebut. Betul. Dan bila sentuh pasal ni cikgu, kalau saya boleh cerita sikit dekat satu kawasan yang saya selalu lalu kan. Kawasan tu asalnya ialah hutan tapi bila dah diteroka, kesian sangat. Saya tengok monyet-monyet semua tu kan. Tak tempat dah. Tanah dah jadi gondol. Betul. Betul. Ha, jadi mereka haiwan-haiwan ni tak ada tempat tinggal, mungkin dia akan menyerangkan menyerang kampung ke apa dan ditembak pula oleh orang kampung. Okey. Okay. Faktor seterusnya ialah banjir. Mana banjir adalah salah satu daripada bencana alam. Jadi contohnya banjir, puting beliung, gempa bumi kan. Jadi kerosakan kepada bumi juga merosakkan haiwan dan tumbuhan ini. Okey, baik.
Dan seterusnya ialah pembuangan sampah yang tidak terancang. Oh, pembuangan sampah ya, pun. Ya. Hmm. Sampah ni ada antaranya ialah terdiri pada bahan-bahan bertoksik, beracun. Jadi kalau dibuang di sumber air seperti air laut atau air sungai, maka apa dia hidupan ini pun dah termakan racun. Terhapus. Contohnya macam dugong, penyu, apa semua kan. Okey. Jadi untuk selanjutnya kita tengok kepada slide. Okey, slide kita. Yang ini kita dah bincang tadi ya, sampah dan bahan itu. Kemudian seterusnya, ini adalah tadilah puting beliung apa ni. Menjadi ancaman juga kepada haiwan dan tumbuhan ini. Okey, seterusnya. Okey, pembakaran hutan. Kalau kita tengok yang di Australia dulu kan, yang ada kan ujung tahun dulu, pembakaran hutan berlaku besar-besaran dan berapa banyak spesies haiwan telah mati, macam apa beruang kola, macam kenggaru kan. Sangat kesianlah kalau kita tengok. Okey, kemudian apa dia, tumpahan minyak. Bila tumpah, contohnya tumpahan minyak dari kapal ni, maknanya dia akan menutup permukaan air laut. Jadi hidupan tak ada oksigen. Pokok di dalam laut atau sungai pun dia tak ada, tak dapat cahaya matahari untuk menjalankan proses fotosintesis. Jadi banyaklah sebab-sebab itu ya, Mira ya. Okey. Itu untuk tumpahan minyak kan, tapi jap. Cikgu macam dengar tak ada bunyi? Kenapa ni? Saya rasa ini bukan bunyi burung, ni bunyi apa ni cikgu? Mira, saya rasa haiwan dah marah pada kita sebab kita banyak mengancam mereka. Ini mesti bunyi. Saya dengar bunyi gajah. Gajah marah. Serigala. Serigala. Puting beliung. Alam telah marah sebab manusia dah menghancurkan alam ini, Mira. Ya. Jadi kita kenalah jaga alam ni. Ya, mesti ada kasih sayang, mesti ada rasa kesedaran untuk menjaga alam sekitar. Dan kita perlu ada langkah-langkah usaha pemeliharaan dan pemuliharaan ini. Ya, bila cikgu asal tu tentang langkah-langkah tu kan cikgu, langkah-langkah yang boleh untuk saya dan sesiapa sahaja, terutama sekali rakyat Malaysia, kita boleh lakukan bersama-sama cikgu. Okey, baiklah. Kita boleh lihat pada slide ini, iaitu kita tengok dulu apa maksud pemeliharaan. Okey, pemeliharaan ialah mengekalkan keadaan asal haiwan dan tumbuhan itu daripada musnah. Okey, antara ya usaha yang boleh dijalankan dalam program pemeliharaan ialah antaranya ialah yang pertama, mendidik masyarakat. Itu yang penting. Mana contoh di sekolah, macam program kita hari ini, Mira, kita memberi kesedaran kepada murid-murid dan orang ramai betapa pentingnya haiwan dan tumbuhan kepada kita. Kemudian mengajurkan kempen supaya kita membenteras langsung pemburuan secara haram dan penerkaan secara haram. Okey, Mira baca seterusnya, Mira. Okey, yang ketiga, kita kena elak beli produk daripada bahagian spesies haiwan terancam. Beg Mira ada tak? Yang dibuat daripada kulit saya, apa ya? Kita ada macam-macam kulit, cikgu. Kulit buaya. Kulit buaya ada ke? Mira saya beli ke? Saya tidak menyokong produk sebegini, tidak menyokong. Tidak. Katakan tidak. Katakan tidak. Lepas tu mahal pula tu. Kita pakai yang biasa-biasa saja. Okey, untuk next, kita kena wartakan hutan sebagai hutan simpan. Ya, contohnya hutan simpan yang ada di taman negara yang memang kita tak boleh terokai. Maknanya dah digezekkan, tidak boleh diterokai langsung. Jika tidak, mestilah Jabatan Perhutanan, Jabatan Perhilitan akan mengenakan undang-undang. Hukumlah ya. Okey, seterusnya mewartakan spesies yang terancam ni sebagai hidupan yang dilindungi. Okey, seterusnya Mira, kita kena kuat kuasakan undang-undang. Undang-undang dah ada, kita kena kuat kuasakan lagi, perkasakan lagi undang-undang bagi individu yang bersalah. Bagi je tindakan denda je supaya menjadi pengajaran juga kepada individu-individu lain. Jangan sewenang-wenangnya nak bunuh haiwan dan merosakkan tumbuhan ni. Betul tak, Mira? Betul. Ya. Okey. Yang ketujuh? Ya.
mewartakan setengah paya bakau sebagai tapak ramsa. Tapak ramsa tu apa, cikgu? Okey, tapak ramsa ni maknanya kawasan lembap. Jadi kita jaga dia supaya tidak diterokai. Sebab kebanyakan paya bakau ni dijadikan kawasan pelancongan. Jadi sebenarnya paya bakau ni dia berguna untuk menakis hakisan air laut dan menjadi satu ekosistem habitat bagi hidupan-hidupan seperti burung, kan, macam apa dia ketam hidupan hidupan lain. Okey. Cikgu, bila cikgu sentuh semua ni, saya yakin cikgu mesti pernah pergi ataupun pernah turun padang sekali. Macam yang saya bagi tahu itulah, kan, saya melawat. Jadi saya namakan ia sebagai lawatan ilmiah lah untuk menambah pengetahuan kita sambil-sambil melancong. Wah, cikgu pergi lawatan ilmiah? Ya, sebelum PKP. Sebelum PKP sempat pergi. Saya yakin cikgu mesti ada buat video, rakan-rakan video, kan. Jadi ayo kita saksikan video tersebut. Okey, silakan. Baik, itu dia video. Sebenarnya cantik kita punya alam kita ni. Betul, kan? Pelbagai variasi, kan. Betul? Jadi Mira, sebenarnya di sebalik lawatan ilmiah saya tu macam-macam cerita yang boleh kita perolehi yang tak terdapat dalam buku-buku teks. Contohnya tadi, kan, apa dia yang saya melawat ke pusat konservasi di Sungai Perak. Di situ sebagai pusat penyelidikan dan perlindungan untuk berbagai jenis haiwan yang kita tak tahu, seperti contohnya hot bagger tu yang sejenis musang yang dijumpai di Perlis dan hampir pupus. Dan macam ada burung merak tu, merak kuang yang sebenarnya dia sangat setia. Merak kuang, merak hijau ni dia sangat setia kepada pasangan dia. Jadi antara tu adalah antara hampir pupus ya, sebab dia tak nak bertukar pasangan. Betul. Dan juga apa dia, itulah kita boleh troka macam-macam dan banyak lagi, kan, sebenarnya kan. Jadi sebenarnya bila cikgu pergi ke tempat-tempat sedemikian, bila cikgu banyak input cikgu dapat, cikgu kongsikan pula kepada mereka di pada rumah, murid-murid. Saya yakin mereka pun sama-sama jadikan perkara ini dan mainkan peranan yang penting juga untuk memelihara. Sebenarnya kalau nak cerita macam kita pelik jugalah yang spesies-spesies yang kita itu. Contohnya macam burung pega tu, kan, macam ada istilah apa, harapkan pagar-pagar makan padi. Tapi bukan sebenarnya pagar. Pega, burung pega tu yang hampir pupus yang berkepala biru. Betul, burung pega. Ingat sebut betul-betul burung pega. Okey, dan kita pun ada lagi satu video, iaitu video teorama. Apa sebenarnya teorama? Kalau nak tahu, ayo kita saksikan terlebih dahulu. Assalamualaikum kepada Puan Sorba dan rakan-rakan. Ini merupakan projek sains yang bertajuk Pemeliharaan dan Pemuliharaan. A few moments later. Tada! Okey, inilah hasil projek sains saya yang telah siap.
Okey, itu saja. Sekian. Okey, mungkin cikgu boleh ceritakan sikit sebenarnya ni. Inilah hasil yang bawa daripada Ipoh yang adik Izati buat. Okay. Jadi, kita telah belajar pelbagai subtopik dalam tajuk ini. Mm-hmm. Jadi, kita boleh melahirkan, murid boleh melahirkan kreativiti mereka melalui ciorama ni lah. Yang tadi kita dah bina ada taman kepupusan yang sebelah Amira tu. Mm-hmm. Dan ni taman yang haiwan terancam. Dan kita juga boleh di sini, ada pula yang bahagian yang kita boleh masukkan nota-nota. Kalau saya belajar kan Mira, saya akan sediakan nota-nota kecil yang dipanggil sebagai e-book lah. Jadi murid-murid boleh gunalah buat nota menggunakan pensel yang berbagai warna untuk kita mengingati. Dan di sini juga macam adik Izati buat ni. Sebelah Mira pun ada Mira. Ada. Oh, dia menyorok dekat dalam dia. Di sebalik tu ada ilmu. Okey. Macam ini pun dikenali sebagai e-book jugalah. Macam langkah-langkah pemeliharaan dan pemeliharaan dan ancaman-ancaman dia. Mungkin cikgu boleh angkat sikit. Okey. Supaya mereka di rumah boleh nampak. Yeah. Oh, dalam tu ada gambar-gambar. Ada cikgu. Gambar-gambar dan maklumat. Boleh bergerak macam tu. Boleh bergerak. Jadi kreatif. Maknanya boleh pindahkan maklumat dalam pelbagai bentuk yang boleh membantu murid-murid untuk mengingati fakta-fakta sains. Sebab tajuk ni dia lebih banyak pada hafalan. Tapi kalau kita pergi melancung ke tempat-tempat macam ni, ingatan tu lebih sikit lah. Sebab lebih dekat kepada jiwa kita kan, cikgu? Betul. Okey. Kita berhenti berat seketika, cikgu? Boleh. Okey, kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Hanya di Mahir Didik TV KPM. Berada di segmen yang terakhir. Cikgu, di segmen terakhir ni kita dah belajar banyak sangat perkara selama hujung dah ya. Banyak sangat perkara kita dah belajar selama satu jam ni. Mungkin ada sedikit kesimpulan daripada cikgu. Okey, baik. Jadi kita haraplah murid-murid semua dah tahu dan boleh menyenaraikan haiwan-haiwan yang telah pupus dan haiwan dan tumbuhan yang telah diancam kepupusan serta kita juga dapat menerangkan ancaman yang menyebabkan kepupusan haiwan dan tumbuhan ini. Okey. Di samping itu, kita perlulah dapat menerangkan apakah usaha-usaha yang dijalankan untuk menyelamatkan haiwan dan tumbuhan ini dalam program pemeliharaan dan pemuliharaan. Selepas itu, jangan lupa nilai-nilai murni kita perlu ada rasa kasih sayang kepada haiwan dan tumbuhan sebab mereka mempunyai kepentingan dalam kehidupan kita, Mira. Ya, betul tu, cikgu. Dan yang paling penting sekali, usaha ini tidak mampu dilakukan jika kita berkesorangan. Kita perlu semua pihak memainkan peranan yang penting dalam usaha pemeliharaan dan pemuliharaan ini. Baik, terima kasih kepada semua yang menonton sehingga ke pujuran rancangan. Dan selepas ini kita ada lagi satu subjek yang subjek ini pun menarik juga. Sama macam ini menarik juga kerana lepas ni kita nak belajar tentang batik. Jadi kepada anda seni orang seni tu. Betul. Jadi kepada anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini hanya di Mahir Didik TV KPM. Bye. Assalamualaikum. Saya tengok Alan hidup berkekurangan. Sudah kepupusan. Ada yang terancam.
KPM.